Assalamualaikum, selamat pagi. Begini saya lagi goreng pisang. Cuacanya dingin, pengennya minum kopi atau susu dengan goreng-gorengan ya. Ini goreng pisangnya udah matang sama ubi keledek apa ya namanya? Ubi keledek. Warna oranye ya. Ini masih ada goreng pisangnya satu. Udah matang deh. Kemarin nenek beli pisang raja siam ya. Nah, terus karena kebanyakan kalau dibiarkan aja takut membusuk, jadi saya ambil dua. Jadilah goreng. Sudah selesai. Kecilkan apinya. Nanti berdua sama air. Nah, ini yang ini udah saya kasih seres ya sama susu Indomie. Yang satunya enggak untuk air. Biasanya air kurang suka dengan manis-manis. Jadi ini yang satu nih nanti kita kasihkan air. Panas-panas goreng pisang teman-teman. Sudah selesai nih. Goreng pisang sama goreng apa namanya? Di keledek ya. Tinggal bikin kopinya. Kalau ada keju kasih keju, kejunya habis. Tapi ini singkongnya juga udah singkong mentega sih. Udah apa namanya? Udah kuning-kuning gitu. Oke, teman-teman, selamat minum pagi. Goreng pisang sama goreng ubi keledek ya. Apa sih namanya kalau di Jawa? Kalau di Indonesia di Sunda namanya mantang ya, sama cao alkoyut. Ya. Kalau ini untuk ayam yang tidak dikasih seres ya. Kalau punya saya tetap kasih seres. Oke, bye-bye. Selamat membuat sarapan pagi. Ini yang gede ini untuk air nih, air suka yang gede-gede. Goreng pisang teman-teman, pokoknya mantap, pagi-pagi anget-anget. Sebentar lagi mau jalan pagi, jadi pulangnya udah punya cemilan ya. Tadi udah habis susu satu gelas kan? Bye bye. Selamat hari Jumat.
yang penuh barokah. Sehat selalu, tetap semangat.